Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'ad Baik sekarang kita masuk pada pembahasan zakat hasil tanaman selain padi Pertanyaan bagaimana zakat hasil tanaman yang bukan makanan pokok atau padi Sebab sekarang banyak yang mengganti tanaman padi dengan tanaman lainnya Seperti bawang putih, kedelai, jeruk, semangka yang hasilnya berlipat dibanding dengan hasil padi. Mohon penjelasan. Jawab, dahulu orang berbeda pendapat tentang zakat hasil tanaman selain padi dan makanan yang mengenyangkan. Karena itu, karena padi sebenarnya tidak disebutkan zakatnya. Yang disebutkan adalah gandum, kurma. Pendeknya, Makanan yang mengenyangkan pada waktu itu, maksudnya dahulu orang berbeda pendapat: apakah hasil tanaman yang tidak mengenyangkan tetapi mempunyai harga jual tinggi tak perlu dizakati. Sebagian ulama berpendapat, selain yang mengenyangkan tak perlu dizakati, tapi sebagian lain sekalipun tidak mengenyangkan perlu dizakati juga. Menurut keputusan Muktamar Terjih di Garut tersebut dalam Al-Amwal Fil Islam dinyatakan bahwa zakat hasil tanaman adalah sebagai berikut hasil tanaman yang dikenakan zakat yang pertama gandum, beras, jagung cantel dan yang sejenisnya bahan makanan pokok demikian pula buah kurma dan zabib atau kismis dikenakan zakat bila sudah cukup sinisab yaitu lima wasak atau lebih kurang 7,5 kuintal. Kemudian hasil tanaman selain tersebut ya seperti tebu, kayu, getah, kelapa, lada, cengkeh, buah-buahan, sayur mayur dan lain-lainnya ketentuan nisabnya adalah 7,5 setengah kuintal atau 7,5 kuintal tanaman tersebut ya. Kemudian Dasar pengenaan zakat baik tanaman pokok maupun lainnya ialah firman Allah surah al-baqarah ayat 267 dan surah al-an'am ayat 141 Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard Wa la tayammamu khabisa minhu tunfiquna wa lastum illa antuk midu fi wa'lamu annallaha ghoniyyun Hamid Artinya hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan Sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi sangat terpuji Juga وهو الذي أنشأ جنات مَأْرُوشَاتٍ وغير مَأْرُوشَاتٍ والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون ورمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjang dan tidak berjunjung. Pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya. Zaitun dan delima. Yang serupa bentuk dan warnanya yang tak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu. Bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya dari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin ya tidak untuk diri sendiri aja dan janganlah kamu berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan demikianlah dasar hukum mewajibkan zakat hasil bumi baik yang menjadi makanan pokok maupun hasil tanaman yang tidak menjadi makanan pokok tapi mempunyai nilai ekonomis. Adapun kadar zakat hasil tanaman tersebut ialah ya, adapun kadar zakat hasil tanaman tersebut di atas ialah 10% dari hasil panen seluruhnya apabila tanaman itu tumbuh dan hidup tanpa mengeluarkan biaya pengairan dan lain-lainnya atau 5% dan Hasil seluruhnya, apabila tanaman itu tumbuh dan hidup dengan pembiayaan cukup, pengeluaran zakat terhadap tanaman yang menghasilkan hasil musiman, maka pengeluaran zakatnya setiap musim panen, tanaman yang tidak musiman seperti kelapa, rotan, dan sebagainya, diserahkan kebiasaan setempat umpama setahun sekali atau setengah tahun sekali. sesuai dengan selatan, ya demikianlah fatwa terji Muhammadiyah tentang zakat hasil tanaman selain padi semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh